Buat teman-teman yang belum subscribe, Nicole kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditekin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol lonceng. Pilih tombol semua agar kalian mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video terbaru dan giveaway dari Nicole. Dan tekan gambar jempol sampai menjadi biru. Lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Halo sobat misteri Nicole Annabelle serta pencinta horor Nicole Annabelle, jumpa lagi di Nai Podcast. Hari ini Nicole akan mencoba komunikasi sama hantu yang bernama hantu indigo. Jadi nanti Nicole mau memediumisasi seseorang supaya bisa komunikasi. Hantu indigo itu bisa bermacam-macam. Kadang-kadang kayak aku wujudnya, atau kayak bocah lah, atau orang dewasa lah. Ngomongnya kadang-kadang serem, atau mungkin kayak aku juga ya. Kita gak ada yang tahu siapa itu. Sekarang Nicole mau mencoba. Tapi ingat ya teman-teman, jangan dicoba ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke ya. Sekarang Nicole mau panggil Om Herman dulu. Ingat-ingat, sekali lagi jangan dicoba. Kita langsung mulai saja. Oke, Om Herman datang ke sini ya. Sebelum Nicole memediumisasi Om Herman, Nicole mau nanya-nanya dulu ke Om. Oke. Om pernah enggak melihat hantu? Om belum pernah lihat, Nicole. Cuma kadang Om itu merasa ada yang ngawasi Om, Nicole, pada saat Om sendirian di rumah, Nicole. Selain itu pengalaman lagi apa? Om itu kayak dengar suara kayak orang nyakar gitu, Nicole. Di atap-atap rumah gitu, Nicole. Cuma Om nggak tahu itu hantu apa tikus ya. Om pernah nggak lihat wujud kayak wujud hantu gitu? Om belum pernah lihat, Nicole. Oh, kalau aku sih sering sih. Kalau mimpi buruk pernah nggak? Mimpi buruk nggak pernah juga, Om, mimpi buruk. Oh gitu ya. Iya. Pernah nggak Om mencium bau wangi di rumah? Tiba-tiba bau wangi atau bau busuk gitu? Kadang-kadang, Nicole. Kadang-kadang Om juga mencium bau wangi. Tapi wanginya tuh aneh, Nicole. Padahal Om nggak pakai parfum, Nicole. Terus kalau bau busuk, wanginya kayak apa? Ya seperti bau-bau melati gitu, Nicole. Oh, ya seperti gitu. Bau-bau melati. Terus kalau bau busuk, Om juga pernah sih mencium baunya tuh kayak bau amis gitu ya. Di mana? Di kamar. Kadang kalau Om sebelum tidur itu kadang mencium bau-bau amis gitu, Nicole. Oh gitu. Iya. Tapi Om nggak pernah lihat penampakan gitu. Om belum pernah lihat penampakan hantu. Atau mungkin ada benda melayang gitu, gelas disenggol. Belum pernah, Nicole. Oh ya sudah. Ya. Atau mungkin tas yang terbang masih belum pernah. Belum pernah juga. Kalau dengar suara-suara tangisan, suara orang ketawa, pernah nggak? Ya itu, Nicole, Om dengar suara kayak orang nyakar gitu di langit-langit rumah itu. Oh, cuma gitu. Om nggak tahu itu hantu apa tikus itu, Om belum tahu masih. Itu pas jam berapa? Malam, Nicole. Om itu kemarin itu nggak bisa tidur, terus Om kan anu ya, kayak melamun gitu. Terus Om tiba-tiba dengar suara kayak gini nih, di atas atap rumah itu. Jadi Om juga bingung nih, itu hantu apa tikus gitu. Tapi Om sempat ngeliat nggak? Lihat apa maksudnya? Lihat sosoknya. Om nggak lihat, Nicole. Om nggak lihat. Cuma Om merasakan ada yang ngawasi Om gitu aja. Oh ya sudah. Ya. Oke. Okay. Terus kalau tiba-tiba Om merasa kayak ada orang jalan gitu, pernah nggak? Orang jalan lewat di depan rumah gitu.
bukan, maksudnya di dalam rumah kayak naik tangga atau apa gitu. Tapi ini hantu. Iya, Om kadang-kadang dengar Nicole suara itu. Cuma Om gak berani keluar Nicole. Om takut soalnya. Kenapa? Ya takut Nicole. Oh, jam berapa itu? Malam juga, jam berapa? Ya, jam 11 mungkin ya. Jam 11 malam mungkin. Itu Om juga mau tidur waktu itu. Terus Om dengar suara kayak orang naik tangga gitu, kayak melangkah gitu. Tapi Om gak berani keluar Nicole, Om takut soalnya. Om ada pengalaman misteri nggak yang bikin Om takut? Ya cuma itu Nicole, yang orang apa, yang suara tangga itu, terus yang sama suara cakar-cakar itu, terus ya selebihnya belum ada Nicole. Kalau di jalan Om pernah lihat nggak sosok hantu arwah gitu? Om nggak pernah lihat Nicole. Oh ya sudah. Sekarang Neko mau mencoba memediumisasi Om ya. Ya. Jadi Om harus kosongkan pikiran, konsentrasi. Ya. Ikutin kata Neko ya. Ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Ini harus tutup mata ya. Supaya enggak dapat serangan gitu. Oke, satu, dua, tiga. Kosongkan pikiran. Tarik nafas yang dalam, Om. Ya, sebuah lorong panjang dan gelap, dan ada pintu yang terbuka. Sudah melihat pintu? Ya, masih belum. Oke, tarik nafas yang dalam lagi. Masuklah ke lorong panjang, Om. Lihat pintu. Di sana ada pintu terbuka dan ada cahaya kecil. Apa Nicole? Loh, masih sadar? Iya. Kenapa Om? Kamu kan ketika mukul Om. Ya ampun. Om itu harus lebih konsentrasi lagi, jadi harus kosongkan pikiran. Oke. Ada pikiran. Ya Nicole. Ya, oke, coba lagi. Ya, coba lagi. Tarik nafas yang dalam-dalam lagi. Lebih dalam, Om. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Masuklah ke dalam sebuah lorong gelap yang sangat panjang. Om sudah ke lorong gelap, Om. Oke, berarti Om kurang konsentrasi. Oke, coba lagi. Konsentrasi Om. Tarik nafas. Lebih dalam. Hembuskan. Tarik nafas lagi, Om. Hembuskan. Relax, Om. Oke, santai lagi. Kosongkan pikiran. Dan masuklah ke dalam lorong gelap. Lorong yang sangat panjang, gelap sekali. Yang ada pintu terbuka. Sudahkah Om lihat? Lorong panjang. Oke, dari situ ada pintu yang terbuka. Dan juga kayak lilin kecil yang menyala. Sudahkah kamu lihat, Om? Oke, kejarlah cahaya lilin itu. Meskipun sampai panjang banget, terus kejar. Kejar. Kamu siapa? Aku mau komunikasi dulu ya. Dengan siapa ini? Siapa kamu? Kamu asalnya dari mana? Nicole ingin komunikasi dengan kamu. Oke, bisa kita ngobrol? Oke, coba Nicole ulangin lagi. Apakah kamu punya nama? Apakah kamu Jim?
apakah kamu sosok roh atau arwah? Nicole ingin petunjuk. Jika kamu jin, anggutkan kepala. Sekarang, jika kamu arwah, anggukkan kepala. Apakah kamu mendengar suara Nicole? Nicole ulangnya sekali lagi ya. Apakah ini sosok arwah? Bisakah kita komunikasi? Nicole hanya ingin komunikasi sebentar. Halo? Apakah kita bisa bicara? Sebutkan wujud kamu. Asal kamu dari mana? Kenapa kamu diam saja? Nicole ingin berkomunikasi. Siapa yang ada di tubuh Om Herman? Oke guys, kayaknya ini... Oke, kita coba sekali lagi saja. Kayaknya gak mau komunikasi deh guys. Oke, kalau kamu gak mau komunikasi, kamu harus kembali dulu. Nanti aku akan panggil kamu lagi saat kamu mau jawab. Om. 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 Halo. Om. Tadi apa tuh tadi hantunya itu enggak mau berkomunikasi, cuman diam saja. Kita akan ulangi sekali lagi ya, Om. Ya, semoga bisa ya, Nicole. Semoga kuat. Om kuat ya. Ya, semoga Nicole. Udah. Oke, coba Om tarik nafas dulu, Om. Ya. Lebih dalam lagi. Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Lebih dalam. Lebih dalam. Oke. Sekarang, apakah Om sudah melihat lorong yang panjang dan juga gelap? Masih belum. Oke, konten ngerasi lagi. Siap ya, Om? Ya, siap. Oke, konten ngerasi. Kosongkan pikiran. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan. Tarik. Hembuskan lagi. Tarik lagi. Hembuskan lagi. Relax. Oke. Apakah Om sudah melihat lorong panjang yang gelap banget? Oke ya, bagus. Sekarang bisa melihat pintu kah, Om? Apakah pintunya sudah terbuka, Om? Ada cahaya lilin kecil. Om coba ikutin. Kejar Om cahaya lilin. Oke, siap ya, Om? Kejar terus, 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 terus. Siapa yang ada di sini? Apakah kita bisa komunikasi? Siapakah nama Anda? Hah? Jom-jom? Oh, oke, jom-jom. Dari manakah asalmu? Pojok. Pojok? Oke, baik. Kamu kenapa ada di sini? Iko panggonanku. Gimana? Omah Mangkra? Apa itu? Omah Mangkra itu apa? Oke,
Sekarang kamu ada beberapa banyak. Oke, banyak. Apakah ada genduwo atau kuntilanak? Oke, ada berarti. Wewe gombel? Gak ada. Putojo? Oke, ada. Uyang? Pocong? Puyul? Oke, yaudah. Sudah beberapa lama kamu di situ? Berapa lama? Aku ratusan tahun yang mereka. Ratusan tahun. Kita ratusan tahun, teman-teman. Apakah kamu sosok hantu baik? Ngapain kamu ketawa? Gak lucu tau. Gak ada yang lucu. Neko bertanya sekali lagi, apakah kamu hantu baik? Kenapa? Kenapa kamu ketawa? Neko ulangi sekali lagi, apakah kamu hantu baik? Kenapa kamu ketawa? Kasih tahu Nicole. Oke, kalau kamu nggak mau ngasih tahu, Nicole tanya lagi yang lain. Apakah kamu suka ganggu manusia? Aduh. Iya artinya. Berarti kamu bukan hantu baik. Biasanya kamu tinggal di mana? Selain itu? Berapa usia kamu? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Tempatnya berapa? Tepatnya usia berapa? Kamu jenis apa? Pocong? Kolong wewe? Kuntilanak? Oh, artinya dia kuntilanak, teman-teman. Kamu biasanya muncul hari apa? Apa setiap hari kamu ada? Kenapa? Maksudnya apanya? Kok gak tahu? Di tempat kamu, siapa rajanya? Kenapa gak dijawab? Aku ingin tahu, siapa raja di tempat ini? Di tempat kamu? Kondelana merah. Merah? Apa? Oke. Apakah dia baik? Kenapa gak dijawab? Wujud kamu besar, tinggi, kurus atau sama kayak aku kah? Kenapa gak dijawab? Oke teman, kayaknya ini mulai gak jawab nih. Coba nih aku tanya sekali lagi ya. Apakah di malam Jumat Kliwon kamu sering muncul? Iya, artinya iya. Tuh makin serem ya. Kamu janji ya, jangan ganggu orang lagi. Kenapa dia gak jawab? Kamu bisa berjanji sama Nicole untuk tidak mengganggu manusia lagi.
Kenapa enggak? Berarti kamu bukan hantu bayi. Kenapa kamu menghuni rumah kosong itu? Kenapa kamu? Iko panggonanku. Dulunya bekas apa? Tempat itu dulunya bekas apa? Oke, yaudah teman-teman. Oke, sekarang kamu boleh kembali. Om. Oke, gimana om? Ya om istirahat dulu deh. Udah, Nicole saja deh. Oke guys, jadi serem kan? Yaudah, oke guys, jadi Nicole mau pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Nicole yang selanjutnya. Oh ya, tadi hantunya bisa tahu guys. Tapi, bosan tahu loh. Ratusan tahun loh usianya. Yaudah, bye bye, I love you. Jangan coba ini sekali lagi, jangan dicoba. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah terjadinya seperti ini atau enggak? Oke, mending aku tutup mata saja lah. Oh ya, bentar. Om, ayo, om, ini gimana om? Rasanya gimana? Lemes kah? Tadi om merasakan apa tadi? Ya deh guys, bye.